Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas cara menggambar diagram Venn 3 himpunan yang saling beririsan. Sekarang kita mulai baca soalnya. Diketahui himpunan S adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 6, 7. Himpunan B 1, 3, 4, 5, 6. Dan C 3, 4, 5, 7, 9. Pertanyaannya gambarlah diagram V-nya. Jadi langkah pertama kita gambar segi 4. Nah, kemudian pada sudut kiri kita tuliskan himpunan S, lambangnya S. Nah, kemudian, kita lihat anggota-anggota himpunan A, B, dan C. Apakah ada beririsan? Beririsan artinya, misalnya, di sini ada tiga, di sini juga di himpunan B ada tiga, kemudian di C juga ada tiga. Artinya, ketiga himpunan ini ada irisannya. Termasuk lima di sini, di himpunan A ada lima, di B ada lima, di C ada lima. Maka cara gambarnya, ketiga himpunan ini nanti saling berkait. Nah, sekarang kita gambar untuk himpunan A. Nah, himpunan A kita kasih nama A, kemudian himpunan B. Kita kasih nama B ini warna biru, dan yang ketiga himpunan C. Jadi, ini saling baku ikat. Nah, seperti ini cara menggambarnya, karena ketiga himpunan ini saling beririsan. Kita kasih nama C. Sesudah itu, kita tuliskan irisan dari ketiga himpunan ini. Nah, kita lihat di sini tadi, irisan ketiga himpunan ini adalah tiga dan lima. Kenapa tiga dan lima ini ada di himpunan A, ada di B dan ada di C. Dan kita tulis di tengah tiga dan lima. Kita kasih nokta di depannya nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi anggota yang beririsan himpunan A dan B di samping 3 dan 5, kita lihat ini 3 3 dan 5 juga ada 1. Ah, maka 1 ini kita tulis di sini. Ah, 1. Kemudian irisan A dan C. A dan C di samping 3 5 ini tadi juga ada 7. Ini 7. Nah, tersendiri maka kita tulis di sini A dan C kita tulis 7 terakhir B dan C nah, B dan C di samping 3 dan 5 juga ada di sini anggotanya yang berisi adalah 4 yang belum ditulis nah kita tulis di sini tulis 4 kemudian Sesudah itu kita lihat kembali himpunan A yang belum ditulis. Coba kita lihat himpunan A di sini, 1, 2, 3, 5, 7. Di sini yang baru ditulis di lingkaran merah, di lingkaran A adalah 1, 3, 5, 7. Di sini yang belum ditulis adalah 2, maka 2 ini kita tulis di sini, yang di kosong ini. Nah, tulis 2, kasih nokta di depan. Kemudian himpunan B yang belum ditulis ini adalah yang sudah ditulis di lingkaran B atau biru adalah 1 3 4 5. Yang belum ditulis adalah 6. Kita tulis. Begitu juga di C yang belum ditulis adalah 9 ini. Kita tulis di tempat yang kosong ini. Kasih nokta. Kemudian sesudah itu kita lihat himpunan S yang belum ditulis ini. Kita lihat di sini adalah 8 dan 10. Jadi di dalam segi 4 S ini yang belum ada angka yaitu 8 dan 10. Kita tulis di luar lingkaran ini. Jadi kita tulis di luar nah seperti ini sembarang yang penting di luar dan 10. Nah, itulah cara menggambar diagram Venn. Tiga himpunan saling beririsan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.